Alhamdulillah dapat bantuan udang bos dari bapak. Semoga bapaknya banyak rezeki ya. Amin. Mancing sambil cerita-cerita sama orang lain, kenalan gitu kan. Jadi kayak model sosialisasi. Ternyata itu cara yang paling bagus atau paling baik buat memajukan channel YouTube kita. Kita nggak perlu beli subscriber, tapi kita mancing aja di alam liar, ketemu orang atau angler lain, dan mereka nanya-nanya tentang YouTube segala macam. Ujung-ujungnya nanya channel mancing kita apa. Alhamdulillah lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi dengan saya, Mancing IPK. Hari ini saya mancing sendiri sebenarnya, cuma pas nyari-nyari spot karena gak ada tujuan, saya ketemu sama bapak-bapak dua orang gitu. Saya malahan saya ngikut mereka mancing di sini. Kita bisa view dulu ya, spot mancingnya ya. Nah, bapak ini hampir setek. Ini ikan pelongo kalau kita di sini nyebutnya. Nah, ini bapak ini juga. Saya justru mengikuti mereka mancing di sini. Tuh. Udah berapa kali bapak ini setek ikan. Ini airnya ini air payau nih, teman-teman, bukan air tawar. Karena ini kayaknya mungkin bekas tambak dulunya. Oke lah, kalau gitu saya mau ikut bapak ini mancing. Tapi kalau mancing di sini, saya kayaknya pancing saya pendek, sepertinya nggak bisa di atas. Yuk, masih di bawah ini mancingnya. Saya masih turun ke bawah ini mancingnya. Nah, lihat. Oh, paling juga saya mau minta juga sama bapak ini umpannya. Saya nggak bawa, saya rencana mau mancing gabus, bawa cacing sama pelet. Cuma kalau ikan begini kayaknya dia mau pakai udang gitu. Oke lah, saya siap mancing. Ini alat pancing dulu bos. Tuh lihat kan, mantap kan. Alhamdulillah dapat bantuan udang bos dari bapak. Semoga bapaknya banyak rezeki ya. Amin. Turun dulu.
kerjaan. Op. Oke bos, kita lanjut lagi mancing di sini. Umpan apa? Udang. Bos, ini kayaknya spotnya sebenarnya bagus untuk casting ini. Ini spot casting ini. Karena dari tadi saya lihat ada beberapa kali ikan ini, ikan nyambel ke atas, main ke atas. Sehingga kita pakai umpan udang. Jadi hari ini saya kayaknya mancing iseng-iseng bener bos. Daripada gak ada kegiatan, daripada gak mancing. Jadi kan yang penting video mancingnya. Ya kalau hasil ya, nah ini cuma dapat ikan satu. Cuma tadi kan bapak yang sebelah tadi banyak, lumayan dapatnya, lumayan mantap. Wajar lah dia yang nemuin lapakan tempat masuk saya dicokin, sudah dikasih juga umpan, terus lah. Nah, mungkin bapak itu mau nonton videonya. Alhamdulillah. Buat bapak, makasih pak ya. Kalau seandainya bapak udah subscribe saya gitu kan, terus nonton video saya, mancing saya yang lainnya gitu. Di video? Iya, mas. Itu mas.
Ya, ya, makanya kalau mancing itu dapat nggak dapat kita YouTube ya. Iya, sekian. Yang penting mancing dulu, masalah hasil itu belakangan. Piting aja yang makan. Hah? Piting banyak nggak, Bang? Di belakang. Iya. Gede-gede, segini-segini. Di rumah tuh kali. Yang kali mana? Oke kawan-kawan, hari sudah mulai senja, udah hampir maghrib. Saya juga mau pulang. Ini spot mancing kita hari ini. Kebetulan tadi saya dapat teman juga. Hari ini alhamdulillah mancing di spot liar ini. Alhamdulillah saya kemungkinan nanti bakal dapat subscriber atau tambahan subscriber karena mereka pengen tahu, pengen nonton. Kalaupun nggak dapat subscriber, saya dapat penonton ya, buat nonton video saya. Tadi ada bapak-bapak dua dan ini ada abang-abang dua. Ya mudah-mudahan mereka subscribe video channel mancing saya, seenggak-enggaknya atau mereka nonton. Ya alhamdulillah lah. Jadi ada hikmah yang saya dapatkan di sini. Biarpun hanya satu ikan yang saya dapatkan di sini, tetapi karena saya mancing sambil cerita-cerita sama orang lain, kenalan gitu kan, jadi kayak model sosialisasi, ternyata itu cara yang paling bagus atau paling baik buat memajukan channel YouTube kita. Kita nggak perlu beli subscriber, tapi kita mancing aja di alam liar, ketemu orang atau angler lain dan mereka nanya-nanya tentang YouTube segala macam, ujung-ujungnya nanya channel mancing kita apa. Alhamdulillah lah. Oke teman-teman, sekian dulu video mancing saya hari ini. Alhamdulillah saya udah lepas kangen mancingnya. Sebenarnya bukan kangen mancing sih, saya udah, orang bilang itu udah ketagihan mancing ya, karena kalau saya nggak mancing dua hari sekali itu, kalau dua hari sekali saya nggak ngonten itu bakal pusing juga kepala kan, karena udah ketagihan, jadi candu juga untuk ngonten. Semoga YouTube ini terus berkembang, channel ini terus berkembang. Terima kasih dukungannya buat teman-teman yang sudah subscribe saya, sudah berteman sama saya, sudah like, komen, terus yang sudah nonton video saya, baik yang full atau di skip-skip itu nggak masalah. Tetap saya ucapkan terima kasih. Terus bagi subscriber yang baru atau teman-teman yang baru datang ke channel YouTube saya mohon kalau bisa jadilah nonton yang bijak, dalam artian tidak bikin scam atau spam dengan komentar-komentar yang mungkin agak di blacklist atau dicekal oleh pihak YouTube, karena YouTube punya kebijakan makin kesini ya, makin ketat ya. Walaupun saya YouTuber baru, tapi saya belajar juga channel konten. Oke. Cukup sekian, jangan lupa like, subscribe, komen, lonceng notifikasinya diaktifkan. Terus kalau bisa di share ya video mancing saya. Sekian dulu video mancing saya, mancing happy kek, yang penting happy. Dadah. Mwah. Mwah.